dapat bersama-sama membaca sedikit daripada surah Al-Kahfi. Jadi pagi ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Jadi memandangkan kita ini masih lagi berada di dalam bulan Syawal, kita baru saja menghabiskan bulan Ramadan. Jadi saya nak kaitkan sedikit sebanyak jugalah dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan akan kekal di hati kita dan akan kita akan sentiasa mohon kepada Allah SWT akan supaya akan kita akan disampaikan kepada Ramadan yang seterusnya. Baik, jadi hari ini hari yang keberapa? Syawal 10 ya. Hari ke-10 Syawal. Jadi setelah 10 hari kita meninggalkan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan selalu kita dengar tazkirah kan. Ramadan itu merupakan apa? Dia merupakan umpama sebuah madrasah kan, umpama sebuah madrasah yang Tuhan kurniakan kepada umat Islam untuk melatih kita. Untuk melatih kita sebagaimana di madrasah, sebagaimana di sekolah kita dilatih oleh guru-guru kita, dilatih oleh pesara-pesara kita dahulu di dalam satu-satu disiplin. Jadi begitulah juga di dalam Ramadan. Walaupun perbandingan itu tidaklah tepat, tapi bolehlah kita anggap begitu. Jadi dia umpama satu madrasah yang Tuhan telah latih kita dengan, terutamanya sekali dengan latihan ibadat puasa. Ibadat puasa ini yang kita tahu adalah satu ibadat yang amat istimewa, kerana apabila kita berpuasa, dia akan melemahkan hawa kita ataupun nafsu kita, mereka melemahkan syahwat kita. Apabila perut kita kosong, syahwat kita akan lemah, maka kita akan dapat menumpukan perhatian yang lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Ramadan itu kita rata-rata kita rasanya kita merasa lebih dekat berbanding dengan bulan-bulan yang lebih lain yang lain. Kita rasa lebih dekat kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa lebih dekat dengan masjid. Kita rasa lebih dekat dengan Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan apa yang sepatutnya kita dapat apabila kita telah keluar daripada madrasah Ramadan itu? Jadi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Tuhan membicarakan tentang puasa itu, Tuhan berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi telah diwajibkan, telah difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada kaum-kaum terdahulu. Umat-umat Nabi yang terdahulu pun telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka berpuasa. Jadi apa tujuan sebenar kita ni diarahkan untuk berpuasa? Tuhan kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ni semua akan mendapat takwa, akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan satu perkara yang mudah. Selalu kita dengar kan, di terutamanya pada hari Jumaat, khutbah Jumaat. Tidak sah khutbah Jumaat itu melainkan apabila khatib akan berpesan kepada pendengar-pendengar untuk bertakwa di dalam khutbah yang pertama dan juga di dalam khutbah yang kedua. Jadi apa yang dimaksudkan dengan takwa itu? Apa yang dimaksudkan dengan takwa itu? Jadi ada beberapa tafsiran yang selalu kita dengar semasa khutbah Jumaat. Takwa itu adalah dengan kita melakukan apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita tinggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu maksud, satu huraian. Ada satu huraian yang agak menarik juga. Ini selalu diungkapkan oleh para ulama, dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila ditanya tentang taqwa, apa katanya? Beliau mengatakan bahawa at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Kata-kata ini kalau kita faham amat mendalam. Apa maksudnya? Dia kata yang pertama, takwa itu adalah al-khawf, takut. Takut daripada siapa? Minal jalil. Al-jalil itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kita melakukan larangannya. Kita takut dan kita tidak dapat melakukan perintahnya. Kita takut kita tidak dapat masuk dalam syurganya. Kita takut kita akan disumbat ataupun dihumbat ke dalam api nerakanya. Itu yang pertama. Menurut Sayyidina Ali, yang kedua apa dia? Wal amalu bitanzil. Amal, beramal. Kita melakukan apa sahaja yang ada di dalam at-tanzil. At-tanzil itu dari segi maknanya adalah yang diturunkan. Apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah dia Al-Quranul Karim. Dan juga apa-apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan juga apa yang diturunkan dalam Quran itu bukan hanya untuk kita baca, untuk kita dengar saja-saja, tapi yang paling penting adalah untuk kita amalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali lagi, al-qana'atu bil qalil. Perkara ini mungkin susah bagi kebanyakan orang. Apa dia al-qana'atu bil qalil? Al-qana'atu, dia merasa cukup dengan perkara yang sedikit. Susah ni, ya. Kita dapat gaji sikit, kita komplain kan. Dapat bonus sikit, kita komplain.
makan tak cukup begitu komplit. Tapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia akan ada sifat qanaah. Jadi gaji dia Tuhan takdirkan bulan ni inilah, mungkin kena tolak sebab konten contoh kan, sebab ataupun dia tak login, dia tak log out, kena tolak. Itu bukan di kuasa kita lah. Jadi dia qanaah, dia tahu itu kesilapan dia kan, al-qanaah bil qalil. Dia tengok orang lain pakai kereta besar, dia kereta kecil, tak apalah, al-qanaah bil qalil. Ada rezeki insya-Allah, tukarlah kita kan pesawat ya. Al-qanaah bil qalil. Dan sifat yang keempat, ini pun yang paling penting juga, iaitu al-isti'dadu li yaumir rahil. Al-isti'dad itu kita membuat persiapan. Persiapan untuk apa? Li yaumir rahil. Untuk hari apa rahil? Untuk hari keberangkatan. Keberangkatan ke mana? Nak pergi Mekah? Nak pergi haji? Nak pergi England? Tak. Keberangkatan kita ke alam akhirat nanti. Ke kubur. Jadi adakah kita semua ni dah membuat persiapan yang cukup untuk kematian kita nanti? Jadi kalau kita ada empat-empat syarat ni, itu adalah itulah dia takwa sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi balik kepada cerita tadi, kita melakukan ibadat dalam bulan puasa. Jadi seharusnya selepas tamat saja bulan puasa, kita masih lagi melakukan apa-apa saja yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu, kita teruskan. Walaupun kita tak dapat teruskan sepenuhnya, walaupun subuh, kalau subuh bulan puasa senanglah kan, lepas sahur kita boleh terus ke masjid. Tapi kalau bulan bukan puasa ni mungkin agak berat jugalah. Agak berat juga kan. Kadang subuh azan, alamak. Kadang-kadang kita terbangun lewat sikit daripada azan, dah tak sempat kan. Sampai-sampai imam dah habis. Jadi tinggal sembahyang di subuh. Jadi kita cubalah sedaya upaya kita yang mampu. Kerana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan amal ibadat itu bukannya berapa banyak yang kita mampu buat. Tapi sebaliknya kita tumpu kepada kualiti dia. Kualiti yang kita lakukan. Jadi yang dituntut di dalam agama itu adalah kita berterusan. Kita istiqamah. Dipanggil istilah istiqamah dalam kita melakukan amal ibadat itu. Jadi istiqamah ini adalah satu perkara yang sangat penting di sisi Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk orang-orang yang boleh beristiqamah, berterusan di dalam melakukan amalan ibadat mereka walaupun sedikit, dengan keselamatan dan kejayaan di akhirat nanti. Kalau kita rujuk di dalam surah Al-Fusilat, di dalam surah Fusilat ayat 30 hingga 32, Tuhan ceritakan tentang kelebihan orang-orang yang mempunyai sifat istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzlan min ghafurur rahim. Dan ada lagi lah seterusnya, waman ahsanu qawlan, sampai habis ayat. Jadi kita nak fokus pada tiga ayat ini kerana di dalam tiga ayat ini diterangkan tentang ciri-ciri orang yang istiqamah dan juga apakah ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang istiqamah. Kalau kita lihat ayat yang pertama, Tuhan kata alladzina qalu, mereka-mereka yang berkata rabbunallah, kita lah orang-orang Islam. Semua kita mengakui bahawa Tuhan kita adalah Allah. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Tapi adakah dengan semata-mata mengatakan Rabbunallah itu dah cukup? Rabbunallah kena balik hidup. Dah. Itu ke Rabbunallah kita. Tuhan kata apa lagi? Alladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu. Kemudian apa dia buat? Dia beristiqamah. Dia berterusan melakukan amal ibadat dia. Istiqamu. Apa akan mereka dapat? Ini kita nak tahu apa ganjaran yang Tuhan akan berikan kepada orang yang istiqamah tadi. Tuhan kata tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepada mereka. Bila malaikat akan turun kepada kita ni? Jadi mengikut ulasan ahli tafsir, malaikat akan turun kepada kita semua ni apabila kita nak mati nanti. Jadi kalau kita istiqamah sepanjang hidup kita, apabila kita nak mati nanti, malaikat akan turun, malaikat akan datang, malaikat akan bagi tahu. Apa yang malaikat akan beritahu kepada kita? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat kata jangan takut. Jangan takut. Nanti ni. Jangan takut. Allah takhafu dan juga wala tahzanu. Jangan takut dan juga jangan sedih. Jangan takut apa yang kamu akan hadapi sebentar lagi. Jangan takut apa yang kamu hadapi dalam kubur nanti. Dan juga jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan isteri kamu, kamu tinggalkan suami kamu, kamu tinggalkan anak-anak kamu. Allah akan jaga mereka. Allah takhafu wala tahzanu. Kemudian apa lagi kata malaikat? Wa abshiru. Ini yang paling penting. Dan bergembiralah. Bergembira dengan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kita, bergembiralah kamu dengan syurga yang kamu telah dijanjikan. Itu pentingnya untuk
kita nak menghadapi mati nanti kan. Jadi kita mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi mati. Kemudian apa lagi? Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami ni malaikat, disebabkan kamu telah istiqamah di dunia dahulu, kami telah menjadi wali-wali kamu di dunia. Kami menjaga kamu di dunia semasa kamu hidup dunia dulu, dan juga kami akan bersama kamu semasa di akhirat nanti. Wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kamu akan dapat apa saja yang kamu nak di dalam syurga nanti. Ma tashtahi anfusukum, apa sahaja yang jiwa kamu suka, yang kamu nak, kamu akan dapat. Walakum fiha matata'un, dan apa saja yang kamu sebut, kamu nak, kamu minta pun kamu akan dapat. Jadi macam kita, macam kalau kita ni raja lah contoh kan, ataupun kalau kita ni ketua, kita nak sesuatu, kita petik jari contoh, benda tu dah sampai kan. Jadi nak menggambarkan betapa hebatnya nanti di syurga, mungkin kita petik jari, jari belum bunyi, benda tu dah sampai. Apa yang kita nak, dia akan ada. Tuhan akan berikan insyaAllah. Jadi kalau kat dunia kita suka kucing, kat akhirat boleh tak jumpa kucing saya? Apa yang kamu nak, kamu akan dapat. Walakum fiha matashtai anfusukum walakum fiha matadamun. Dan akhir sekali ayat tu dia kata, nuzulam min ghafurin rahim. Jadi benda ni semua adalah anugerah daripada ghafur, Tuhan yang maha pengampun dan juga Tuhan yang maha mengasihani. Jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan apa nama tadi, takwa tadi ya. Dan saya teringat satu hadis Nabi SAW tentang perkara yang tadi kita sebut, apa yang kita nak kita akan dapat di dalam syurga kan. Bukan itu sahaja, Nabi telah sebut di dalam sebuah hadis, Nabi kata, a'adatu li'ibadi as-salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan, kata Allah, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh ni mana yang banyak melakukan amal ibadat. Jadi apa yang Tuhan sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh? Ma la aynun ra'at, apa-apa saja yang mata dia, ain, mata dia tak pernah nampak kat dunia. Kat dunia kita dah nampak macam-macam kan, tapi kat syurga ada lagi benda yang kita tak pernah nampak kat dunia, Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Wala udhunun sami'at, apa yang kita tak pernah dengar kat dunia ni. Kat dunia kita ada dengar suara yang paling sedap sekali lah contoh kan, kat akhirat ada lagi yang lebih hebat, yang lebih sedap untuk kita dengar. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan apa-apa saja benda yang tak pernah terlintas di dalam hati kita, itu akan kita akan dapat. Itu adalah apa yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang soleh. Balik kepada Ramadan itu tadi. Jadi sebahagian ulama berpesan, apabila kita Ramadan, kita keluar Ramadan ni, mesti kita teruskan ni beramal ibadat kita. Dan ulama berpesan, janganlah kita ni menjadi orang yang menyembah Ramadan. Jadi ulama berkata, apa katanya, wa man kana ya'budu Ramadan fa inna ramadana qad fata. Barang siapa yang menyembah Ramadan, menyembah Ramadan tu dalam erti kata menyembah Allah hanya di dalam bulan Ramadan, maka kerana sesungguhnya Ramadan tu dah lepas, dah habis dah. Kita harap nak jumpa dengan tahun depan kalau banyak umur kan. Tapi wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah Allah, betul-betul dia sembah Allah, tak kira lah di Ramadan, di luar Ramadan, kita kena ingat bahawa Allah itu hidup dan Allah itu tidak akan mati. Jadi kata-kata yang dinukilkan oleh sebahagian ulama ini sebenarnya diambil daripada ataupun diolah daripada kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi apabila Nabi kita sallallahu, kalau kita baca sejarah tu, apabila Nabi kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, terdapat ramai kalangan orang-orang Islam tu macam tak percaya, macam terkejut, macam mana ni Nabi boleh mati kan. Jadi ada yang dikatakan, ada yang sampai keluar daripada agama dan sebagainya. Dan hinggakan Sayyidina Umar yang kita tahu yang sayang dengan Nabi pun, Umar pun dia kata apa, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tu mati, aku akan penggal kepala dia. Umar sampai kata begitu. Jadi Abu Bakar pun datang, Abu Bakar pun naik mimbar dan dia pun bagi tahu bahawa kata-kata yang sama seperti mana yang kita sebutkan tadi. Katanya wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, kalau kamu ni Islam sebab kamu sembah Nabi Muhammad, ketahuilah Muhammad dah mati. Nabi Muhammad dah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi sebaliknya kalau kita disembah Allah, Allah itulah yang hidup dan Allah itu yang kekal dan dia tidak akan mati. Jadi selepas itu pun Abu Bakar pun membacakan satu ayat, apa ayat dia, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqibaihi sama dengan wama yang qalim ala aqibaihi falayadullah syai'a wa sayajillahu syakirin. Wama Muhammadun, kata Abu Bakar, Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul. Fa imata kama fa imata aw qutila, kalau dah
Sekiranya dia mati ataupun dia terbunuh, imat au qutilan qalabtum ala aqabikum, kamu ni akan inqalaba. Inqalaba ni terbalik, inqalaba ala aqab, jadi dia macam kepala dia kat bawah, kaki kat atas, jadi macam-macam seolah-olah pendiriannya dah bertukarlah 360 darjah, 360 ke 180. Maknanya dia, kalau dia Islam, dia dah menjadi tidak Islam kan. Jadi disebabkan kematian Nabi, jadi Tuhan kata wa mayyam qalim ala aqibaihi fala yadullah syai'a, kamu nak terbalik ke, kamu nak apa ke, kamu nak pula Islam ke, benda ni tidak akan menjejaskan Allah, dan Allah akan membalas. Fayyazillahu syakirin, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ya. Jadi Umar tadi, apabila Umar dengar ayat ni, Umar kata, eh macam aku tak pernah dengar. Umar dah tahu dah ayat ni, tapi dia macam tak pernah dengar lah ayat ni. Nasib baik Abu Bakar ingatkan dia. Jadi Umar pun selepas itu merasa tenang, dan dia pun reda lah dengan pemberian junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada Syawal tadi, jadi yang akhir sekali, kita sepanjang Syawal ni ada satu amalan lah yang memang disuruh sangat kepada kita untuk sama-sama lakukan, ya, iaitulah dengan melakukan puasa 6 hari, ya, puasa 6 hari sepanjang bulan Syawal. Tak kiralah 6 hari berturut-turut ke, ataupun selang sehari ke, ataupun asalkan di dalam bulan Syawal, maka kita lakukanlah. Kerana Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana ka siyamid dahr, barang siapa yang telah melakukan bulan Ramadan, tak syarat dia kena buat Ramadan dululah. Kalau Ramadan dia tak buat, tiba-tiba dia saja-saja nak puasa Syawal saja, maka tak dapatlah kan. Ramadan kena puasa, tinggal ada uzur, itu cerita lain lah. Yang penting dia telah berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa Ramadan itu dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka apa yang dia akan dapat, fakana ka siyamid dahr, maka dia seumpama telah berpuasa sepanjang tahun. Perkataan ad-dahru itu antara maknanya masa lah, tapi yang dimaksudkan dengan ad-dahru dalam hadis itu adalah setahun lah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, beri kita kemampuan untuk sama-sama kita teruskanlah apa-apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada salah dan silap itu datang daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena betul isi ayat ni, maaf hari ni tak